babu karohiyati sholati fil makhabir. Ini bab makruh sholat di perkuburan. Makruh sholat di perkuburan, bukan di kuburan, di perkuburan. Kalau perkuburan, kuburan bukan, bukan. Jadi di sela-selahnya di situ. Jadi jangan sembahyang di perkuburan. Berapa banget ya buat orang yang ngaji kubur. Makruh salat di perkuburan. Wa bilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibni Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Bagian pertama, ij'alu, jadikan olehmu, fi buyutikum, dalam rumahmu, min salatikum, salatmu. Jadikan rumahmu salatmu. Artinya apa? Rumahmu salatin. Banyak penerangan para ulama. Man yang umum di mazhab kita adalah jadikan rumah kita untuk kita sholatin. Jangan sampai rumah kita enggak kita sholatin. Sholat sunat, sunatnya di rumah. Sholat wajib di masjid. Jadi jangan sampai rumah kita enggak disolatin. Kemudian hadis berikutnya, wala tattakhidhu akuburan, jangan kau jadikan dia sebagai kuburan. Artinya ketika enggak disolatin tu rumah kayak kuburan. Jadi kalau rumah kita enggak pernah disolatin, rumah kita kayak kuburan. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbar wal hammam. Bumi semuanya masjid kecuali perkuburan dan kamar mandi. Walaupun hadisnya ada permasalahan, tapi ini hadis ada. Atau juga bisa pengertiannya, rumah yang kaget disolatin itu seperti orang mati. Orang mati kuburan bukan? Kuburan. Kuburan itu tempat orang mati. Jadi rumah yang kaget disolatin itu adalah seperti orang mati. Makanya rumah, kalau kita datang ke rumah orang, macam-macam rasanya. Ada yang rasanya enak, adem. Ada yang rasanya panas, padahal cakep. Adem, padahal rumahnya jelek. Adem, Masya Allah. Rumahnya adem banget. Masuk ke rumahnya, adem banget, Masya Allah. Enak banget rumahnya. Ada Nabi SAW bersabda, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang dizikirkan Allah di dalam rumah itu dan rumah yang tidak dizikirkan Allah itu seperti perumpamaan mayit, orang hidup dan mati. Jadi rumah yang salat itu diantaranya termasuk adalah bagian, bahkan itu besar, yang paling besar daripada zikrullah. Jadi rumah yang kagak disolatin itu seperti orang mati. Rumah yang disolatin itu seperti orang hidup. Apalagi bukan hanya solat aja zikir. Apalagi bukan hanya itu aja ngaji, majelis ilmu, majelis kebaikan. Rumah kita, maka rasanya akan semakin hidup dan hidup dan hidup, jadi barokah. Mudah-mudahan rumah kita termasuk rumah yang hidup.
rumah yang berkah, rumah yang manfaat, rumah yang Allah ridai. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.